Surabaya semuanya, salam hebat, salam sehat, dan salam kreatif. Kita berjumpa lagi dalam program kebanggaan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Topik kita hari ini adalah pelestarian hewan langka di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua. Dan saya adalah Maria Sinta Dewi, kalian bisa memanggil saya dengan Bu Sinta. Dan saya berasal dari SDRA Kartini Tarakanita, Surabaya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apa saja yang mau kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang terkait dengan pelestarian hewan langka. Namun sebelumnya yang mau kita pelajari adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita mau mengenal dulu bagaimana ya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Lalu kita mengerucut lagi ke satwa endemik yang ada di Indonesia. Dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu endemik barat, peralian, dan juga endemik timur. Lalu kita juga akan diarahkan kepada hewan-hewan satwa kita yang sudah mulai langka. Nah, dan kita juga akan belajar tentang apa ya penyebabnya, mengapa hewan tersebut menjadi langka. Lalu kita akhirnya menjadi manusia yang akan menyimpulkan sesuatu terkait pelestarian ini. Jadi terkait hewan langka itu apa yang saja yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya tujuan pelestarian itu seperti apa dan jenis-jenis pelestariannya kita akan pelajari nanti di akhir, yaitu yang terdiri dari dua jenis, pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Langsung saja ke materinya. Baik, inilah materi kita. Kita mau mengenal keanekaragaman hayati di Indonesia yang akan kita saksikan bersama melalui tayangan dari YouTube yang saya ambil dari sumber Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di upload 4 Maret 2016. Kita saksikan bersama-sama ya. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini, terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung. Spesies reptilia, 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai Mega Biodiversity Country. Bagaimana? Ternyata sangat beraneka ragam ya hayati yang ada di wilayah kita di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada sedikit pretest ya. Silakan kalian coba masuk ke websitenya, dia itu dari www.booklab.com. Lalu masukkan kodenya berupa semuanya huruf ya. OQHOOX. Silakan masuk www.booklab.com, lalu masukkan kodenya OQHOOX. Nah, silakan. Di situ kalian bisa vote dan kalian bisa like jawaban teman kalian. Nanti akan kita tampilkan
berapa banyak yang sudah menjawab pretest kita hari ini. Sebelum nanti kita mau lihat jawaban teman kalian, sekarang kita mau masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu kita mengenal bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan yang tadi sudah kita saksikan di video sebelumnya. Berikutnya, bahwa setiap pulau di Indonesia itu memiliki perbedaan karakter geografis atau iklim atau biologisnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hewan dan tumbuhan menjadi berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Atau kita katakan kita akhirnya mempunyai hewan unik atau tanaman unik gitu ya, yang menjadi ciri khas di pulau tersebut. Nah, hewan unik tersebut disebut sebagai satwa endemik. Bagaimana tadi pretestnya, sudah ada yang jawab belum ya? Kita mau cek dulu. Wah, ternyata sudah banyak yang menjawab tuh. Waduh, banyak sekali. Di situ ada yang menjawab badak bercula satu, kasuari, elang Jawa, komodo, anoa, harimau. Ada yang menjawab namanya. Oh, tidak apa-apa. Bisa masuk lagi jawabnya satwa endemik, jangan nama kalian ya. Tidak apa-apa. Keren banget nih anak kelas 6 Surabaya. Wow. Ya. Kita lihat bahwa ternyata ada yang tulisannya besar, kamu lihat di layar ya. Nah, yang tulisannya besar itu berarti banyak yang menjawab itu. Kita coba lihat itu komodo. Berarti banyak yang setuju bahwa komodo adalah salah satu satwa endemik yang sudah kita ketahui. Banyak banget, silakan kita lanjut ke materi ya. Nah, baik. Kita lanjutkan, kalau dari Bu Sinta tadi punya jawabannya adalah ini. Siapa yang tahu? Dia adalah jalak Bali, berasal dari Taman Nasional Bali Barat. Begitu, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masih penasaran pasti ya? Kita akan melihat kelangkaan satwa yang ada di Indonesia, maka jangan kemana-mana, tetap stay terus di Jawapos TV. Belajar dari rumah bersama guruku. Sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macaw. Berjumpa lagi, salam hebat, salam sehat, dan salam kreatif. Nah, masih ingat materinya tadi ya? Kita tadi sudah sedikit pretest, tapi nanti ada lagi loh latihan soal. Jadi tetap stay terus di sini karena ada latihan yang harus kamu kerjakan dan kita bisa lihat hasilnya juga. Nah, kita akan lanjut melihat kelangkaan satwa yang ada di Indonesia. Langsung saja kita lihat videonya. Makakanugra atau yang disebut sebagai yaki oleh penduduk setempat adalah salah satu dari 7 spesies makaka terkenal yang berevolusi di Sulawesi. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan makaka yang memiliki status kritis ini sangat menderita. Di alam liar, yaki memang hanya memiliki satu pemangsa alami, yakni ular piton. Namun, sebenarnya mereka memiliki banyak musuh. Pembuka lahan terus menggusur yaki, pembangun jalan semakin meminggirkan mereka, dan pemburu ilegal juga mengejar-ngejarnya. Mirisnya,
induk makaka hanya melahirkan satu bayi setiap sekitar 20 bulan. Diperparah dengan habitat yang kian menyusut, makaka pun terancam menghadapi kepunahan. Hutan yang lebat sekalipun tidak membuat mereka merasa aman. Pasalnya, manusia juga kerap memburu mereka untuk dipelihara atau dimakan. Baik, itu tadi cuplikan video mengenai salah satu yang dinyatakan langka, satwa yang dinyatakan langka di Indonesia. Ada beberapa lagi dan kita akan pelajari sebentar lagi. Seperti tadi berkaitan dengan pretestnya, kita akan menjawab hewan-hewan langka yang ada di sekitar kita dan kita ketahui terlebih dahulu faktor penyebabnya itu apa. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk di dunia, semakin meningkatnya kepentingan manusia, akibatnya maka semakin berkurangnya juga lahan, yaitu hutan, sebagai tempat tinggal mereka. Selain itu adalah perburuan liar yang mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Berikutnya, pembalakan liar. Berikutnya adalah alihnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau perumahan atau gedung dan lain-lain. Dan ini juga sudah beredar beritanya ya. Perubahan iklim, berikutnya adalah kebakaran hutan, dan selanjutnya adalah konflik dengan manusia. Nah, kita sekarang mau jalan-jalan, setuju kita jalan-jalan, tapi virtual. Yuk kita jalan-jalan keliling Nusantara. Nah, kita mau kemana dulu ini? Dari ujung dulu ya, sepakat ya. Di ujung kita punya daerah Sumatera Utara. Yuk kita klik, coba tebak di rumah. Di Sumatera Utara ada satwa endemik apa? Nah, yang jawabannya ini ada yang sama, tepat sekali, yaitu adalah gajah Sumatera. Seperti kita ketahui bahwa berikut ini gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia dan habitatnya di Pulau Sumatera. Bobotnya sekitar 3-5 ton dengan tingginya 2-3 meter. Periode kehamilan untuk bayi gajah Sumatera adalah 22 bulan, umur rata-rata sampai 70 tahun. Dan berdasarkan survei pada tahun 2000, sekitar ada 2000 sampai 2700 ekor yang tersisa di alam liar. Predikatnya menjadi statusnya adalah terancam punah semenjak tahun 2002. Dan kenapa kok terancam punah? Karena adanya pembalakan liar, alih fungsi lahan untuk industri kelapa sawit, dan gading gajah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, pada akhirnya gajah Sumatera itu dilindungi di sebuah tempat atau di konservasinya, namanya ada Taman Nasional Gunung Leuser atau disingkat TNGL di Aceh. Taman Nasional Gunung Leuser ini juga masuk dalam daftar situs warisan dunia oleh UNESCO semenjak tahun 2004. Setuju jalan-jalan lagi? Yuk kita jalan-jalan lagi, kita langsung geser kemana? Ke Jawa. Nah, ada yang tahu ini hewan apa? Kita simak bersama-sama. Tepat sekali jawabannya adalah elang Jawa. Nah, elang Jawa itu habitatnya di Pulau Jawa dan sama statusnya terancam punah. Panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm itu diukur dari ujung paruh hingga ujung ekornya. Lalu elang Jawa menjadi satwa endemik di Pulau Jawa ini sejak tahun 1950 resmi menjadi simbolisasi lambang negara Republik Indonesia atau burung Garuda. Dan hal ini tertuang dalam Kepres nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Estimasi hasil monitoring elang Jawa sebanyak 43 individu tahun 2015, 49 individu tahun 2016, 44 individu tahun 2017, dan ternyata tahun 2018 berkurang lagi menjadi 33, lalu tahun 2019 bertambah sedikit menjadi 38 individu saja. Ciri-cirinya, kepala berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol, sekitar ada 2-4 bulu dan panjangnya hingga 12 cm. Tempat konservasinya di mana? Yaitu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Ibu ambilnya dari Kementerian Lingkungan Hidup, di data terakhirnya seperti itu. Jalan-jalan lagi? Masih kuat? Nah, masih kuat dong ya, kan hanya virtual. Kita jalan-jalan ke daerah yang indah juga, yaitu di sini. Ada yang tahu ini? Iya, kita mau jalan-jalan ke daerah di Nusa Tenggara Timur. Kita punya apa ini ya? Namanya tidak asing tadi jawaban terbanyak, yaitu komodo.
Benar sekali, komodo itu dinyatakan hewan langka atau satwa endemik yang mulai langka. Habitatnya di Nusa Tenggara Timur dan statusnya tidak hanya terancam punah tapi rentan ya. Berikutnya, kadal terbesar di dunia dinyatakan sebagai kadal terbesar di dunia dan rata-rata panjangnya 2-3 meter, beratnya, wow banget ini, bisa mencapai 100 kg. Komodo juga memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Lalu terdapat 4.000-5.000 ekor diperkirakan yang masih hidup di alam liar. Jadi terdapat sekitar itu ya yang masih hidup di alam liar. Lalu konservasinya ada di Taman Nasional Komodo, diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO itu semenjak tahun 1991. Dan Pulau Komodo secara resmi juga diakui oleh dunia sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Keren sekali ya sebenarnya di Indonesia ini keanekaragamannya. Nah, Bu Sinta janji lagi ya, mau jalan-jalan yang terakhir. Kita mau jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Nah, hewan apa ini? Ini adalah anoa, ya. Termasuk fauna peralihan endemik, ya, yang terdapat di Pulau Sulawesi dan Buton, herbivora, dua jenis yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Lalu bentuk kepalanya menyerupai kepala sapi, kaki dan kuku menyerupai banteng, sedangkan tanduknya mengarah ke belakang seperti tanduk kerbau. Karena peralihan maka cukup unik juga ya bentuknya. Populasi anoa diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa dengan perkiraan laju penurunan populasinya di alam selama kurang lebih 14-18 tahun terakhir ini mencapai 20%. Konservasinya ada di kawasan hutan lindung desa Sangginora di Kabupaten Poso. Masih ada lagi loh sebenarnya materinya. Maka stay terus di sini karena kita akan berjumpa lagi setelah commercial break yang berikut ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Sulaiman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang United justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka. Gelombang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Salam hebat, salam sehat, salam kreatif. Kita sayangnya sudah masuk di segmen yang terakhir di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan dengan saya, Ibu Sinta dari SDRA Kartini Tarakanita Surabaya. Bagaimana? Belum bosan ya pastinya karena hari ini kita jalan-jalan. Jalan-jalannya jauh juga ya. Kita mau lanjut ke materi berikutnya. Bu Sinta ingatkan bahwa anoa adalah salah satu contoh satwa endemik yang terakhir yang saya berikan contohnya hari ini. Sebenarnya masih banyak dan kalau misalnya tadi Bu Sinta terlalu cepat, kalian bisa putar ulang di YouTube-nya Jawa Pos TV. Dilihat lagi supaya paham. Oke ya. Kita lanjut materinya yaitu mengenai ini jalan-jalannya sudah, jangan jalan-jalan lagi ya. Kita ke materi yang terakhir yaitu tentang
Bagaimana cara melestarikan hewan langka atau satwa endemik? Kita coba saksikan salah satu contohnya yang Ibu ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021 ya, baru Juli kemarin ini kejadiannya. Kita saksikan bersama-sama pelepasliaran orang utan yang bernama Rocky di Taman Nasional Bukit 30. 4,5 jam dengan medan yang cukup terjal, naik turun bukit dengan beban kandang plus orang utan hampir 100 kilo, kita sampai pada titik ini. Harapannya Rocky bisa betah di habitat ini, dia nyaman hidup sini, dan kita berharap Rocky akan beranak pinak. Terima kasih, ini semua hasil jerih payah dari teman-teman semua, tim TNPT dan mitra FZS, kerjasamanya yang luar biasa, sehingga kita cukup puas dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, bagaimana? Terharu ya rasanya ketika kita bisa melihat orang utan, salah satunya tadi seperti yang di video, bisa bebas di alam liar. Dan sebenarnya ada yang bisa kita lakukan meskipun kita dari rumah saja atau saat ini kita masih pelajar. Yaitu, tapi sebelumnya kita mau belajar dulu sebenarnya kenapa ya? Tujuannya apa? Mengapa kita harus melestarikan? Nah, tujuan melestarikan hewan itu sendiri yang pertama adalah menjaga makhluk hidup agar tidak punah, terutama habitatnya. Karena di sini, di dunia, ya di bumi Indonesia, khususnya di Indonesia, kita tahu bahwa manusia itu yang paling tinggi derajatnya. Jadi kita yang paling bisa sebenarnya untuk melindungi, merawat mereka, dan melestarikan. Yang berikutnya adalah menjaga berbagai keragaman dan menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti kita tahu di awal, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ya, tinggal kita sendiri. Kita sebagai manusia mau bagaimana ke depannya. Apalagi mungkin yang daerah tempat tinggalnya dekat dengan hutan, pasti beberapa kali bisa menjumpai ya. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan, bagaimana cara kita melestarikan hewan? Yang pertama adalah mengurangi pencemaran lingkungan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup hewan di habitat aslinya. Berikutnya adalah melakukan sistem tebang pilih dan menghindari penebangan liar. Dan yang ketiga, melestarikan hewan yang hampir punah di suaka margasatwa atau taman nasional. Yang keempat, tidak melakukan perburuan hewan terutama yang terancam punah. Materi kita tinggal terakhir ini. Nanti Bu Sinta ingatkan ya, kita akan ada latihan soal dan itu live. Jadi nanti kalian bisa masuk ke linknya, seperti tadi kalian masuk ke linknya WooClub. Oke, kita lanjutkan materi yang terakhir. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian mereka, baik di alam habitat aslinya atau in situ, maupun di luar habitat aslinya atau ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya, pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak bercula satu di Ujung Kulon, banteng Jawa di Taman Nasional Baluran misalnya ya. Lalu pelestarian ex situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan di luar tempat hidupnya atau habitat lain, contohnya adalah taman safari, kebun binatang, kebun koleksi, kebun botani, dan penangkaran hewan. Sudah cukup? Langsung ke latihan soal. Coba kalian buka di worldwall.net /play/ 19336 /247 /814. Kalian coba masuk ke linknya, lalu kita akan lihat siapa saja yang sudah mengisi. Nanti seperti ini ya, kita mau coba seperti apa latihan kita hari ini.
Ya, jadi nanti kalian akan mengisi, jangan lupa mengisi nama ya. Lalu kalian akan mengerjakan sendiri seperti ini. Nah, mudah karena hari ini kita sudah pelajarinya. Nah, kalian tinggal pilih badak bercula satu yang mana ya, tinggal ditarik. Contoh misalnya badak bercula satu. Nah, tapi cepat ya, karena kita bersaing dengan banyak orang satu Surabaya. Coba kita lihat deh, udah ada yang mengisi belum ya? Oh, ternyata ya kita tinggal melihat, mungkin masih ada yang masuk ke link. Saya refresh dulu ya, sudah ada yang mengisi belum? Wow, sudah ada yang mengisi. Ada total, ya masih 19 tapi bagus. Yang pertama, wah ranking pertama tercepat 37,6 detik. Skornya 100, hebat banget nih Aulia Arindria Nur Hanifa. Hebat, dari SD mana ya? Nanti kita kenalan ya. Nah, berikutnya adalah Nuno nomor 23. Wah, ini sepertinya saya tidak asing, mungkin ini murid saya. Lalu berikutnya ada Rafael. Kita lihat siapa saja nama-namanya. Ada Ananda Cahyawardani, salam kenal Ananda. Sabita Mutiara Syakit, Farhan Akbarianto, salam kenal ya. Kalian hebat banget. Ayo, cepat berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat. Ya. Kita mau refresh lagi, apakah sudah ada yang mengisi? Wah, terus-terus maju, lanjut. Nah, anak-anak, jadi kalian masih boleh memainkan itu ya. Kalian masih boleh memainkan itu di rumah. Latihannya tidak Businta tutup, bebas mainkan aja latihan sesuka kalian. Gitu ya, sebagai bonusnya untuk acara hari ini. Yaitu kalian mengerjakan tugas. Tugasnya seperti ini, supaya cepat screenshot. Yuk. Sudah? Ya. Nah, pada akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Cukup meriah, luar biasa, euforia anak-anak SD Surabaya semuanya, SD kelas 6. Hebat sekali. Dan kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di topik yang berbeda yang pastinya menarik juga. Stay terus di Jawa Pos TV di acara kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Bye.